Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kos jelemak di kita maca khutbah Jum'ah teakan bahasa Arab. Contohna anu konkret Kanjeng Nabi di Madinah maca khutbah teak bahasa Arab baik. Padahal nu datang teak di berbagai negara. Yaman datang, Ethiopia datang, Habsah datang, di mana deh, di Eropa datang, Mesir datang, di berbagai negara, berbagai bahasa. Kanjeng Nabi khutbahna pakai bahasa Arab baik. Coba ke terjemahan-terjemahan. Takwari kurang pakai bahasa Arab baik, aja teka arti kurang. Ke usul pan di akhirat, Gusti. Abdi mapan teka arti, gitu. Donan gitu, mantak di terjemah gitu, teka arti bahasa Arab deh. Aisyah teka arti, ayah, oh, siap tajam belajar. Supaya ngerti. Ibe umur siya sabada. Abdi umur 60 tahun. Masih tergerti bahasa Arab buat pohon bacaan. Pakai naon kusya. Abdi pakai PNS. Jadi guru. Tekuat. Mari Allah kesempatan yang ngerti bahasa Arab buat pohon bacaan. Tolong siya. Eh, bocah nyayut siya, eh, hotah tengati, goblok siya. Lamun dikitu-kitu ku malaikat, sahanu salah coba. Deket ongkoh ke pondok pesantren, deket ongkoh ke majlis talim, deket ongkoh ke kitu sekolahan bahasa Arab. Datang ke siya, ternyau-nyau acan hotah siya. Pakai leg-leg baik siya. Pakai dahar baik ku siya waktu. Pakai ulin baik siya waktu. Waktu tiap ku siya. Datang ke ternyau hotah-hotah acan. Jabannya... Rante siapkan ya jam PNS. Keserit, serit. Serit ke tengah. Kena ngerebek. Ia mempunyai instruksi di bupati. Bupati sahasnya. Mau dimiliakan yang nyawa. Serit. Serit ke bupati. Tijauan ke bahasa Arab. Hutbah-hutbah acan. Serit. Dikitukan siya. Cak aing kitu-kitu. Gede panggil siya. Siatihlah aing padari. Yeah. Eta urayan Imam Syafi'i ketika ayah jelema teu ngarti kana khutbah. Kemudian nyana datang ka usul ka. Hayang diterjemahkeun. Ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i. Engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana. Aya kesempatan yang mondok teu mondok. Mondok goblong. Lain Imam Syafi'i dicarekan. Lain ulama nu dicarekan PNS, guru. Anu digawe di pabrik tengerti karena khutbah bahasa Arab seren kadangnya kucil siya kadangnya entah aja di situ nih terjemahan entah boblok sebuda aku seportif-seportif entah si budak murnikin. Lamun aya kreditan bersihkan daripada dicarekan ge ku malaikat, ya maka kara ku aing nyontohan malaikat ge tamat teh sabaraha. Aing mah bari seuri malaikat bawa seuri pan. Teu seuri malaikat jabani ajeng malaikat Malik mah begitu diciptakeun kan orang senyum-senyum acan datang ka kuari. Jadi orang mah nyal gojo senyum. Mun aya algojo deuk bayan. Yo. Tamat sarua ajeng jelema ngajatokeun cinta ngabaget bae. Aku cinta kudu. Ya, ya aku cinta mah kudu aku cinta yang. Eta kadina nerokna maudu'na. Lamun endek cinta kudu senyum kudu seri. Sakawa ya saya stres ya. Tapi lamun endek jadi algojo kudu marah. Mentak polisi cakap tunggu waktu mah tilok seris polisi. Kerdi imah urang yang nengar rokok. Seri. Tapi kerdi jalan. Coba. Tek-tek celi datang ke seri. Bagi. Sim. Padahal cakurang. Cakurang ya. Cakurang. Ye. Polisi wawuh. Tetap ke seri. Helm. Oh, seri. Padahal wawuh. Padahal wawuh nyaratnya sok di imah urang ngarokok ngopi. Ya tapi di jalan. Celi taruhan ada tangga seri bayangin. Itu terserem punya polisi seri.
Mana SIM-nya? Asalnya cukup kusar ribu imanya. Oh, nanti seri-seri aja nama. Ketika Pak Damai aja dah. Berapa? Damai lagi. Berapa? Ada nama. Jangan begitu. Jangan begitu. Masukin. Yang lagi embungin di perek itu mah. Nyerekan. Tetep baik kudu aduh dek. Dan suka dieta. Iya, STNK, jasa balinya, set. Hajunya anak-anak tadi itu, rada lempang lah, set. Ya, karek, set. Ya, udah, langsung. Pancara kayaknya Aing pernah ditangkep, goblok. Aduh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Eta malaikat Malik itu pernah sugan senyum boros seri. Engke lamun di sidang. Ada. Berapa tahun saya hidup? 50. Gawain on. Cing lu. Aduh. Tak kurang ditanya soal khutbah. Ditanya soal sholat bener syarat jeng rukun apa ente. Ditanya soal muamalah kredit na bener apa ente. Ditanya soal asup na sogok menyogok apa ente. Nah, engke angges nama di Rabbul Jalil. Di hadapan Allah, anu bakal na langsung bener surga salah seren. Tapakuran kurang, hirup kurang bakal pati tun panjang nama. Masya Allah. Ketika orang tekarti khutbah, mual khotibna nu ditanya, mual kiaina nu ditanya, pakai naon umur siada takat tekarti khutbah acan. Aya nu ngahina ku ari mah ye, mui nu ngahina. Aya mui kadenge ku ceuli nu ngahina. Ngahina kumaha? Eta khutbah cenah bulak-balik deui eta deui. Mui mun kadenge ku ceuli aing sungguh tadi saeteun sia. Ngaberewek sia mun dihareupeun aing mah asa leutik siana. Gede mampu mainnya. Atuh kunaon ngahina kanu bener. Sia kudu tapakur aing bener apa henteu. Ulah nyalahkeun kanu bener. Jadina kitabna ge mun teu ngarti. Nu bakal teu ngartina. Nu bakal disidang ku Gusti Allah. Dibere umur sabaraha taun sia. Datang ka teu ngarti huta-huta acan. Lain muina. Bukan muina. Lain khotibna. Lain kiai na takanya na. Tuh, jatuh disaratkan ulang kudu. Tarja matahari etama Muhammadiyah. Atuh ulang lulutan Muhammadiyah. Jangan Muhammadiyah menganggap khutbah dina Jumat. Jangan khutbah, teh khutbah carita. Lain khutbah sholat. Ini salahnya nama. Nu matang apeng-apengan kadek-kadek itu. Ay kurang. Nah khutbah teh agak ganti. Dua rokaat. Gitu. Zohor. Nu matang kudu boga wudu. Tata carana dan lain sebagainya. Atuh itu lah urutan sasar mantak naon urang boga kitab. Allahumma